Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendol. Pemirsa, gizi sangat penting dalam pertumbuhan dan juga perkembangan sang anak dari kecil hingga mereka dewasa. Karena jika gizi tidak terpenuhi dengan baik, akan berpengaruh dari kognitif, fisik maupun dari aspek lainnya. Pemirsa, hari ini kita akan membahas bersama seperti apa sebaiknya orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi pada anak. Berarti bersama saya di sore hari ini yang akan membahas secara sama-sama ya terkait dengan penuhi gizi anak di Berendol TVRI Bengkulu. Ada Mbak Ria Fitriani selaku petugas gizi Puskesmas Jembatan Kecil. Halo, selamat sore Mbak Ria. Selamat sore. Gimana kabarnya Mbak Ria? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga sudah hadir bersama saya pemirsa di sore hari ini ada Dr. Maisara atau yang kerap disapa dengan Dr. Sarah. Halo, selamat sore dokter. Halo, selamat sore Mbak Agnes. Gimana kabarnya? Baik. Perjalanannya lancar ya? Amin. Ke TVRI. Semangat sekali nih di sore hari ini yang bakal sharing-sharing terkait dengan penuhi gizi anak. Mungkin dari pemirsa juga bisa bertanya langsung ya bersama kita di sore hari ini. Nah, terkait dengan tema kita ya penuhi gizi pada anak. Kalau kita bahas secara umum dulu nih Mbak, mungkin untuk kondisi gizi di Bengkulu khususnya di Indonesia sendiri seperti apa sih perkembangannya? Mungkin dari Mbak Sarah terlebih dahulu. Oke. Ini kita jadi bahas gizi terutama pada anak kan sedang naik-naiknya. Dan ini sedihnya meskipun sekarang lagi booming ya, karena kan permasalahan kita baru selesai pemilu, masalah tentang stunting dan semua macam. Jadi kita lebih melihat lagi status tentang gizi anak. Nah, permasalahannya sebelum pun ini dijadikan masalah pemilu pun terus-menerus sudah ada permasalahan gizi ini. Nah, menurut data Riskesdas waktu masih saya sekolah ya 2013 sampai 2020, secara global dari internasional Indonesia termasuk yang memiliki permasalahan gizi cukup tinggi. Jadi dulu di zaman dulu itu angka gangguan gizi atau permasalahan gizi di kita di Indonesia itu di atas 30%, kurang lebih 33%. Sementara di negara maju maupun berkembang di tempat lain, itu rata-rata 20-30%an. Tidak ada yang melebihi 30% seperti sekarang. Nah, untuk data sekarang yang terbaru itu menggunakan STGI ya Mbak? SGI, Survei Status Gizi Indonesia. Nah, jadi Riskesdas sekarang itu mungkin masih digunakan, tapi untuk status gizi seperti pengelola gizi seperti Mbak Ria itu sudah ada bagian data survei sendiri di bagian gizi. Berdasarkan yang terbaru itu baru mencuplik mendata itu tahun 2022 terbaru Mbak. Tahun 2023 belum terdata. Nah, berdasarkan kata Mbak Ria juga tadi pada tahun 2021 itu angka gangguan gizi sebesar 24,4%. Itu masih tergolong tinggi? Masih tergolong tinggi. Tetapi dibandingkan waktunya zaman dahulu saya bilang itu sudah cukup turun. Jadi program pemerintah terus ada sebenarnya. Cuman masih belum dibilang tuntas. Karena kan kita mengejar angka nol kalau bisa. Nah, yang terbaru tahun 2022 itu mengalami penurunan dari 24 menjadi 21,2. Itu sudah sangat baik. Tapi masih ada program-program yang lain. Mungkin untuk data Bengkulu bisa dijelaskan sama Mbak Ria. Oke, Mbak Ria boleh dijelaskan kembali dengan gizi ya. Kondisi gizi ya Mbak ya. Kondisi gizi kan sebenarnya banyak ya Mbak ya. Secara global aja kondisi gizi kalau kita inginnya ini sebenarnya kondisi gizi yang normal, yang bagus kan. Tapi ternyata kita harus membahas yang bermasalahnya. Nah, masalah gizi sendiri secara global itu sebenarnya ada tiga. Jadi pertama itu ada kekurangan zat gizi mikro, kekurangan zat gizi makro, dan juga kelebihan zat gizi. Itu secara global, maksudnya masalah gizi dunia lah seperti itu. Nah, terus merunut lagi nih, ternyata kalau
kondisi apa kekurangan zat gizi yang mikro kayak kekurangan vitamin A, zat besi itu kan emang udah dari dulu tuh Mbak, ya udah ditanggulangi kan udah ada pemberian vitamin A dan lain-lain. Nah, hasil survei yang dijelaskan oleh Dokter Sarah kemarin kan itu udah dari 2013, 2014. Nah, berlanjutlah terakhir itu difokuskan ke masalah status gizi. Nah, itu berfokus pada kekurangan zat gizi makro, jadi kekurangan energi dan protein. Nah, akibat dari kekurangan energi dan protein itu sendiri, itu bisa menyebabkan tiga masalah gizi lagi. Itu tadi stunting, wasting, dan juga underweight. Nah, karena ini Kemenkes pengen tahu nih di setelah COVID lah ya, pasca COVID 2021 ya, itu dokter. Jadi diadakan lagi nih survei kan, namanya survei status gizi Indonesia atau SSGI itu di 2021. Ingin lihat nih masalah gizi yang tiga itu paling trennya apa gitu kan. Ternyata mencuatlah di Indonesia yang kita harapkan mungkin enggak terlalu tinggi. Ternyata mencuat yang paling tinggi di antara tiga temennya yang underweight wasting itu tadi. Stunting yang paling tinggi. Nah, stunting yang paling tinggi inilah muncul ke permukaan dan jadi masalah yang jadi nasional kan jadinya. Nah, angka itu muncul di 2021 sebesar 24,4. Kemudian diadakan survei lagi nih, tapi berjalannya survei, pemerintah langsung cepat tanggap. Jadi dia mencari cara untuk menekannya. Akhirnya di 2022 diturunin, ternyata turun. Jadi sekitar 21,6 itu untuk angka nasional. Nah, setelah itu ya dokter, nggak ada lagi sampai sekarang. Jadi kalau nggak ada lagi, jadi patokan kita kan di SSGI 2022 ya, gitu. Nah, untuk Bengkulunya sendiri nih, karena tadi sempat saya baca lah sedikit ya. Jadi kalau di nasional itu 21,6, ternyata di Bengkulu itu hanya 19,8 untuk provinsi. Jadi di bawah sedikit, nggak tinggi-tinggi amat gitu kan. Nah, tapi masih ada PR ternyata kalau untuk kepala daerah Bengkulu, khususnya gubernur. Karena di provinsi Bengkulu kan banyak kabupaten kota. Nah, ternyata di Provinsi Bengkulu itu ada satu kabupaten loh Mbak. Iya, yang status stuntingnya tinggi sama kayak nasional, malah sama kayak di SSGI 2021, 24-an. Jadi 24,9 melebihi malah. Kalau di 2021 itu 24,4, ternyata di kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu ini malah 24,9. Coba Mbak tebak apa coba? Ke provinsi apa, kabupaten apa coba? Kira-kira gitu. Tidak bisa menebak. Itu di kabupaten mana Mbak Timah? Nah, itu di kabupaten yang enggak maksudnya kita bayanginnya enggak mungkin terjadi ya. Jadi itu di Kabupaten Kepayang. Iya, jadi di mana termasuk kota yang besar ya? Maksudnya kabupaten yang subur gitu kan, yang masih banyak peternakan gitu kan, kok bisa terjadi stunting? Nah, itu jadi PR untuk pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya kepala daerah provinsinya kan. Nah, kalau untuk kota, alhamdulillah nih ya, mungkin karena kita di kota kan, jadi akses untuk beli-beli makanan yang protein tinggi lah seperti itu, masih kecil sih, masih 12,9. Pantingnya untuk yang lain-lainnya di bawah itu. Berarti di Bengkulu ini termasuk kecil ya Mbak ya? Iya, masih rendah. 9, seperti itu. Berarti emang sebenarnya untuk gizi buruk, stunting, terus underweight sama wasting tadi itu berbeda maknanya ya Mbak? Iya, berbeda. Itu perbedaannya dari segi mana aja nih Mbak? Mungkin dari masyarakat pun taunya ya cuma gizi buruk jelasin saja ya. Gizi buruk gitu, wasting gizi buruk, underweight gizi buruk gitu ya. Okay. Jadi permasalahan gizi dalam bahasa kesehatan itu malnutrisi Mbak. Jadi mal di sini artinya disfungsi atau kesalahan atau perbedaan atau penyimpangan, dan nutrisi adalah gizi. Nah, malnutrisi itu tidak hanya cenderung kita lihat fokus ke bagian kurang, berlebih itu termasuk juga malnutrisi. Jadi malnutrisi itu sebenarnya banyak berdasarkan bagaimana status gizi itu terbentuk atau terlihat. Seperti yang dijelaskan sama Mbak Ria, yang fokus kita lihat dan ingin kita koreksi malah bagian yang kurang. Kurang tadi aja sudah banyak. Jadi yang dimaksud dengan underweight itu ketika berat badan anak itu tidak sama atau tidak mencapai normal pada usia mereka. Jadi misal kisaran anak umur 10 tahun mungkin harusnya di atas 10 kilo, 14-15 kilo. Kita punya anak yang kira-kira berat 8 kilo. Itu dilihat dari kurva, kalau misalnya dia di bawah 2, ya udah termasuk gangguan ya, itu underweight. Nah, kalau misalnya wasting,
itu ada kurvanya lagi. Jadi kita lihat perbandingan berat badan anak dengan tinggi badan dia. Mungkin saya termasuk wasting ya kelihatannya. Jadi saya juga termasuk. Kayaknya ya. Karena kalau bisa dibandingkan sama gizi, diukur sama Lila. Lila itu lingkar lengan atas kita. Jadi dilihat proporsi gizi kita ini kemana aja tuh Mbak. Mungkin kita termasuk wasting. Tapi untuk berat badan sama tinggi badan kita per usia itu mungkin normal. Tapi karena kita kelewat tinggi atau mungkin berat badan kita kekurangan untuk daripada tinggi badan kita, kelihatannya jadinya tidak proporsional. Nah itu wasting gambarannya ya Mbak. Nah untuk stunting, nah stunting ini cenderung orang biasanya pahamnya, oh anak pendek. Iya. Ya kan? Wah anak pendek ini, gitu. Yang orang juga sering bilang cebol itu? Iya, pasti mikir kalau cebol pasti pendek gitu. Itu kan gitu ya. Intinya ke sana. Bahasa anak pendek dalam kesehatan itu namanya underweight. Jadi di bawah tinggi badan. Itu sama patokannya dilihat kalau misalnya tinggi badan dia di bawah anak pada normalnya di usia segitu. Oke, Aksara kita lanjut bakal jeda dulu nanti kita bahas lagi ya. Karena sebenarnya ini mulai menarik di pembahasannya terkait dengan penuhan gizi anak yang memang masyarakat juga belum tahu istilah-istilahnya ya. Apalagi bagi orang tua. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu setelah iklan yang satu ini.